Hai sobat, suatu hari dua teman berjalan melalui hutan. Mereka tahu hutan itu tempat berbahaya dan apapun bisa terjadi. Jadi mereka berjanji untuk tetap dekat satu sama lain jika ada bahaya. Tiba-tiba seekor beruang besar mendekati mereka. Salah satu teman dengan cepat memanjat pohon di dekatnya dan meninggalkan teman yang lain di belakang. Teman lainnya tidak tahu bagaimana memanjat dan akhirnya memutuskan berpura-pura mati. Dia berbaring di tanah dan tetap di sana. Beruang itu mendekati temannya yang terbaring di tanah dan hewan itu mulai mengendus telinga lalu seperti berbisik. Setelah itu dia meninggalkan mereka. Segera teman yang bersembunyi di pohon itu turun. Dia bertanya kepada temannya, "Temanku tersayang, rahasia apa yang dibisikkan beruang itu kepadamu?" Teman itu menjawab, "Beruang itu hanya menasihatiku untuk tidak percaya teman palsu yang meninggalkan temannya saat ada kesulitan." Nah sobat, jangan jadi teman palsu ya. Jadilah teman sejati yang selalu menolong temannya dalam suka dan duka, dan teman yang selalu mendukung kita dalam kebaikan. Tetap semangat ya sobat.